bacaan yang mesti mengeluarkan bunyi ada lima tempat dalam sembahyang. Pertama takbir, yang kedua Fatihah, ketiga tahiyat akhir, keempat selawat dalam tahiyat akhir, yang kelima memberi salam. Lima ni wajib dengar, kalau tak dengar tidak berbunyi, tidak sah. Baik. Setakat mana kuat nak dengarnya rukun kauli, takbir sampai salam tadi. Ada lima volume yang diamalkan oleh orang awam. Dengar baik-baik. Volume pertama, afdal. Volume kedua, harus. Volume ketiga, makruh. Volume keempat, tidak sah. Volume keempat, haram. Volume yang keakhir, yang kelima, tidak sah sembahyang. Mana volume yang pertama, afdal? Al-isma' binafsih. Memperdengarkan telinga kita seorang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Faham? Kita yang dengar. Afdal. Dalam majmuk ada sebut, Rawdatul Talibin ada sebut. Bacaan yang kedua, volume kedua, harus tidak makruh lagi. Orang kedua dapat dengar. Orang kedua kita ni. Orang kedua dia panggil. Jiran sebelah kanan kiri boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang sebelah boleh dengar. Okey. Yang ketiga, makruh. Orang ketiga boleh dengar. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Faham tak ni? Orang ketiga pun boleh dengar. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang ketiga dengar. Makruh bacaan. Yang keempat, haram. Satu masjid jam keren. Maliki yaumiddin. Tok imam paling siapa nak sewel itu haram perbuatan. Yang kelima, volume ini tidak sah. Tak sah. Tak sah. Ni ramai orang buat. Yang tak sah yang kelima ni apa? Ada tiga mazhab. Mazhab yang pertama dipanggil mazhab mazhab tedung sela, King Cobra. Tak sah semayang. Empat mazhab tak sah. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali. Dalam kitab Syahrus Sunnah Imam Barawi, ijma' sahabat Nabi, Nabi semayang berbunyi. Ini tak sah. Itu bukan bacaan. Nabi sebut dalam hadis, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah semayang tidak membaca. Yaqra' tu membaca. Qara'ah, yakra'u kira'ah. Apa makna yakra'? Mengeluarkan suara dari mulut, keluarnya bunyi daripada bibir. Dia tak keluar suara. Tedung sela. Mazhab kedua tidak sah. Mazhab suih. Suih, suih, suih. Suih, suih, suih. Suih, suih, suih. 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 Sah. Mazhab yang ketiga tidak sah. Mazhab ayuh su. Bisu tu. Mulut pun tak buka. Bik melumbuk tu. Pau. Ada tak orang kata? Tak sah. Walaupun dia sudah semayang 40 tahun. Tak sah. Kesian dia. Kesian dia. Siapa suruh tak mengaji? Bodoh. Ha? Makan banyak. Kereta 2 biji. Tahu tak? Ha? Ngaji dah. Tak sah. Mu tanggung. Ha? Sahabat Nabi tak betul tak sah. Mu sahabat siapa? Sahabat YB pun tak. Faham?